Kalau sudah sampai di Bungkorma, lihat aja dulu dipilih. Bisa mencicipi, ya. Coba satu-satu-satu, pilih. Ada coklat, ada manisan, macam-macam, ada obat. Ke kebun kurma. Kita lanjutkan, guys. Panas sekali, sangat panas. Ibu yang saya banggakan, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kebun kurma sekaligus Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Ya, Gunung Uhud ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berkaitan dengan jenazah. Siapa yang mensolatkan jenazah sekaligus mengantarkan ke pekuburan, maka akan mendapatkan pahala seperti dua gunung Uhud. Siapa yang mensolatkan saja atau menguburkan saja, masing-masing mendapatkan pahala seperti satu gunung Uhud. Luar biasa. Seperti saya jelaskan tadi bahwa
Jabal Uhud adalah salah satu bukti sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat kaum muslimin yang berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala melawan kaum kafir musyrik. Rasulullah telah mengorbankan jiwa, raga dan harta dengan para sahabatnya untuk Islam, agama yang kita cintai. Maka kita selaku umatnya juga diminta untuk berkorban untuk agama kita, baik dengan jiwa, raga, harta, pikiran dan sebagainya. Salah satu bukti bahwa kita juga berjuang berkorban untuk agama adalah keberadaan kita di tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Kita sudah mengorbankan harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dihitung oleh Allah sebagai sebuah ibadah yang mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi nanti di hari kiamat kelak. Sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang lain, "Ya Ibnu Abbas, mani sa'id?" Wahai Ibnu Abbas, siapakah orang yang bahagia? Ibnu Abbas menjawab, salah satu di antara jawaban, di antara sekian jawaban adalah, "Man lahu malun salih," yaitu orang-orang yang mempunyai harta yang baik. Harta yang baik adalah harta yang didapatkan secara baik dan halal, dan juga dimanfaatkan dalam kebaikan, dalam jalan yang dibenarkan oleh agama. Yang kedua, "Man lahu lisanul zakir," yaitu orang yang mempunyai lidah yang pandai berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Lebih-lebih saat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, "Man lahu qalbun syakir," orang yang bahagia adalah orang yang mempunyai hati yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia nikmat, sehingga apapun yang Allah berikan berupa nikmat karunia, kita bisa menggunakannya dalam hal-hal yang positif, dalam perkara-perkara yang dianjurkan oleh agama. Demikian juga lidah yang pandai berzikir, membaca Al-Quranul Karim, membaca kalimat tauhid, takbir, tahmid, tahlil merupakan zikir yang sangat utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Afdalul zikri la ilaha illallah." Seabdal-abdal zikir adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bapak ibu sekalian, mari kita berkorban demi agama kita. Kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang melawan kaum kafir Quraisy, membela agama dengan jiwa raga, maka kita, mari kita korbankan pikiran kita, tenaga kita, harta kita juga untuk membela agama kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum," berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta dan juga nyawa. Betapa besar pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang rela berkorban demi agamanya. Ketika Nabi melaksanakan haji yang terakhir, haji wada, begitu kota Mekah dapat ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan Amul Fathi, tahun kemenangan. Maka di sana Rasulullah mengatakan, "La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah." Wahai umatku, sekarang tidak ada lagi hijrah, tidak ada lagi perpindahan dari Makkah ke Madinah. Yang ada sekarang adalah jihad, perjuangan, pengorbanan demi agama. Wa niyatun, dan juga niat yang tulus, maksud, tujuan, keinginan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Mari kita amalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi. Yang ada sekarang pada umat Islam adalah jihad, perjuangan, pengorbanan demi agamanya. Apapun yang kita miliki, mari kita gunakan demi menegakkan ad-din,
yaitu agama Islam yang mulia ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam ini adalah agama yang sangat tinggi dan